Ketua Panitia Pelaksana, Murtaki menjelaskan, untuk tahun ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Di mana untuk tahun ini jumlah peserta khatam laki-laki mencapai 146 dan 167 orang perempuan dengan total 313 orang. Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya dan memberi syafaat nanti di yaumil akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu, para undangan hadirin sekalian, izinkan kami untuk melaporkan kegiatan Khatam Al-Quran ini. Kegiatan ini merupakan program kerja dari kepala sekolah dan program kerja guru-guru agama SD Islam Al-Falah Jambi. Alhamdulillah, pada tahun ini peningkatan pada jumlah peserta khatam Al-Quran dibanding tahun yang lalu. Adapun jumlah peserta khatam Al-Quran tahun ini, laki-laki berjumlah 146 orang, perempuan 167 orang, jadi total semuanya 313 orang. Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Jami Al-Falah yang dalam hal ini diwakili oleh Sri Judatmi Amri mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas kelancaran kegiatan khataman kali ini. Selain itu, dirinya berpesan bahwa kegiatan membaca Al-Quran ini merupakan bagian dari mendidik dan memerangi teknologi yang telah meracuni perkembangan generasi muda, sehingga lupa terhadap ajaran agama, tidak hanya murid. Menurutnya, saat ini para guru pun sudah mulai terlena dengan perkembangan teknologi seperti HP, sehingga guru lupa jika dirinya kini sedang mendidik. Dengan diselenggarakan khatam Al-Quran ini, dengan sendirinya kita orang tua murid juga seluruh yang hadir mengingatkan kita kembali jangan sampai kita melupakan untuk membaca Al-Quran di setiap hari. Dan ini sambil kita memerangi adanya HP yang ber-WA di setiap saat, begitu bangun tidur, begitu sambil masak, sambil mengajar. Bahkan saya lihat sendiri ada guru-guru yang masih kurang perhatikan muridnya tapi ber-WA dengan HP-nya. Kami sekali lagi mengingatkan bahwa WA itu atau HP itu selain dia banyak manfaatnya, dia adalah setan. Dia mudaratnya banyak. Jadi kita jangan sekali-sekali diperbudak oleh HP. Saya mengingatkan sekali lagi, karena ini sangat-sangat tidak mendidik, termasuk gurunya sendiri jadi lupa bahwa dia sedang mendidik. Ustaz Tony dalam tausiahnya menyampaikan bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam pertumbuhan anak. Untuk itu pendidikan, khususnya di bidang agama, akan sangat menjadi penting untuk menciptakan akhlak anak yang baik. Ini Al-Quran bilang, jangan sampai lemah dari segi sektor ilmu. Yang kedua kata ulama tafsir, jangan sampai lemah dari sektor fisiknya. Tapi anak-anakku, anandaku, SD Al-Falah, antum mudah-mudahan sehat semua.
bahkan yang duduk di depan itu hai cowok, nah itu lebih sehat lagi tuh. Yang ketiga, jangan sampai orang tua meninggalkan anak keturunan yang lemah iman. Supaya imannya jangan lemah, maka terus ajarkan ilmu agama. Inilah yang Rasulullah pesankan ketika beliau berkhutbah waktu di Padang Arafah, Haji Wada, di hadapan kira-kira kurang lebih 100.000 manusia waktu itu. Apa kata Rasulullah? Wahai manusia sekalian, aku tidak akan pernah berdiri di sini lagi setelah ini. Maka pesanku kepadamu, di antaranya isinya kata Rasulullah, perhatikan pendidikan anak-anakmu, perhatikan pendidikan anak-anakmu, terutama pendidikan agama. Pendidikan agama yang terpenting adalah ada fondasinya, supaya terarah harus punya pedoman. Pedoman yang paling bagus adalah Al-Qur'an.